Sebelum menonton video ini, sebaiknya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Hai hai hai, selamat datang di channel Dedek Nabil. Sinopsis Cinta Suci episode 358 Senin 20 Mei 2019. Apakah Marcel dan Embun berhasil keluar pulau? Yuk lihat kelanjutan kisah cinta Amar Suni sebagai Marcel dan Iris Bella sebagai Suci. Di dalam episode kali ini, Marcel dan Embun telah berhasil keluar dari pulau tidak berpenghuni. Marcel mengalami luka parah di perutnya sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah lukanya dibersihkan, ia meminjam handphone dokter untuk menghubungi Suci. Namun Suci tidak mengangkatnya, justru yang menjawab adalah pembantunya. Gaga tidak percaya bahwa yang menghubungi itu Marcel. Ia hanya menganggap bahwa itu adalah penipu. Gaga sebelumnya berkata bahwa Suci akan menikah. Hal tersebut membuat Marcel kaget dan memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Embunnya mengetahui hal itu langsung mencari cara untuk mencegah Marcel untuk pergi ke Jakarta. Ia meminta Marcel agar beristirahat terlebih dahulu. Akhirnya Marcel memutuskan untuk pergi sendiri dan mencegah pernikahan Suci. Ketika Yuda sedang mengucapkan ijab kabul, Marcel mendorong pintu. Semua mata tertuju pada Marcel. Suci sangat kaget melihat suaminya ternyata masih hidup. Apakah Suci akan melanjutkan pernikahannya kepada Yuda? Di dalam adegan lain, Monica mengalami penyakit kista yang menyebabkan ia sulit memiliki anak. Monica sangat terpukul mengetahui hal tersebut. Ia menceritakan tentang penyakit itu ke Sandra. Namun Sandra langsung berpikir untuk mencelakai Bunga. Apakah yang akan dilakukan Sandra terhadap Bunga?